Operasi Zebra Samrat tahun 2020 yang dilakukan Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Minahasa berbeda dengan beberapa hari yang lalu, di mana operasi zebra dalam bentuk simpati ini hanya membagikan masker dan hand sanitizer kepada para pengendara kendaraan, baik itu roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalur tersebut. Kasat Lantas Polres Minahasa AKP Yulfa Irawati SESIK mengatakan, operasi zebra saat ini mereka lebih mengedepankan preventif dan preemptif dengan tujuan mengajak semua pengendara kendaraan untuk terus menggunakan masker di masa pandemi COVID-19. Terpantau juga saat operasi zebra berlangsung, Kasat Lantas bersama Kasubag Humas Polres Minahasa AKP Ferdi Palingkahu membagikan langsung masker dan hand sanitizer kepada pengendara yang lupa memakai masker. Kegiatan kita bersifat preemptif, jadi kita kebanyakan menghimbau kepada masyarakat. Operasi zebra adalah penertiban kepada masyarakat untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas dan selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Jadi kami himbau kepada masyarakat untuk selalu mentaati peraturan lalu lintas, karena pelanggaran lalu lintas itu terjadi akan berakibat terjadi kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, Yulfa berharap agar dengan dilakukan pembagian masker dan hand sanitizer dapat mengurangi atau memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tim Humas TV Polres Minahasa melaporkan.